Ini adalah sejarah kerajaan Malaysia. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini adalah awal mula kerajaan Malaysia. Bermula dengan kerajaan Langkasuka dan kerajaan Gangga. Negara pada abad pertama Masehi, kemudian Kesultanan Melayu Malaka menjadi pusat penting perdagangan pada abad ke-15. Hingga Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor kemudian muncul sebagai kekuatan regional. Pada abad ke-18, Kesultanan Bugis di Selangor dan Kesultanan Perak menjadi dominan. Penjajah British dan Belanda tiba di abad ke-18 dengan British mendirikan Persekutuan Melayu pada 1948. Yang kemudian menjadi Federasi Melayu pada 1948, kemerdekaan memenuhi dicapai pada 1957. Sejarah Malaysia mencakup berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk pembentukan Malaysia pada 1963 dan menyatukan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Kemudian keluar pada 1965, sejak itu Malaysia telah berkembang menjadi negara multi etnis dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.